Ya Allah, seandainya aku masih dikasih kesempatan umur panjang, aku pengen banget hadir ke rumah Allah, pengen banget Jumat dan apa. Seandainya. Bu, insya Allah Ibu bisa berangkat haji. Amin. Arman pastikan Ibu bisa berangkat karena sekarang Arman udah bekerja, Bu. Ibu bisa berangkat haji ke Baitullah. Amin, terima kasih ya Allah. Emang ini cita-cita Ibu dan almarhum Bapakmu sebelum Bapakmu meninggal. Iya, Bu. Ibu kan selalu mendoakan semoga apa yang jadi cita-cita kamu jadi kenyataan. Amin, terima kasih, Bu. Ya, masuk. Ya, selamat siang. Dari mana? Pak Arman, Pak. Oh, Pak Arman. Silakan dulu, Pak Arman. Silakan dulu. Luar biasa, bagaimana hari ini? Alhamdulillah, Pak. Sehat, ya? Sehat. Pak Arman, ini saya kalau lihat CV Anda, punya prestasi kerja bagus, ya. Pengalaman bagus, ya kan? Kira-kira pernah berapa lama kerja di perusahaan yang sebidang dengan perusahaan kami ini? Ada sekitar 3 tahun, Pak. 3 tahun, ya? Iya. Ini saya punya job luar biasa buat Anda. Pak, maaf, Pak. Kalau boleh saya tahu, tugasnya di perusahaan ini apa, Pak? Ini yang saya tunggu-tunggu. Bentar. Anda nanti tinggal baca, ya, berkasnya. Anda baca, Anda pelajari. Semaksimal mungkin Anda pelajari. Dan ini 10 juta untuk Anda pertama. Tolong dibantu dijaga. Ya, oke? Okay? Kamu bisa pikirkan? Ini untuk saya, Pak. Betul, untuk kamu semuanya. Uang itu saya akan serahkan untuk Anda. Bahkan akan saya berikan berkali-kali lipat lagi nanti lebih. Yang penting Anda mampu melaksanakannya. Bila itu goal, ya kan? Anda akan luar biasa di dalam pekerjaan kami. Tetapi bila gagal, tolong kembalikan. Tolong kembalikan. Baik. Ya? Bisa mengerti? Bisa, Pak. Lagi. Semuanya sudah saya atur, ya. Semuanya sudah saya atur. Kamu, Anda ngerti? Anda baik, paham? Pak. Paham, Pak. Ini ceknya, ini kartu namanya. Baik. Seluruh kepercayaan perusahaan ini termasuk saya serahkan kepada kamu. Baik, Pak. Bisa kamu pikirkan? Bisa kamu laksanakan? Siap. Bagaimana? Kalau begitu saya langsung laksanakan, Pak. Siap. Terima kasih. Sukses, Pak Arman. Ya. Siap. Saya bantu doa sepenuhnya. Ya. Silakan. Ini bisa berhasil semuanya nih. Lancar ini semuanya nih. Baik ya, karena sudah semuanya sudah kumpul ya. Jadi terutama saya tugaskan ke Pak Samsul ya. Anda saya tugaskan untuk menangani hal terkait masalah ada indikasi penyokokan dari salah satu perusahaan ke oknum pemerintahan. Ya, gimana? Mengerti Pak Samsul? Siap, Pak. Oke, ya. Yang lainnya ya ikut bagaimana arah nanti Pak Samsul. Berkas ini saya serahkan ke Pak Samsul untuk ditindaklanjuti dan yang lainnya ikuti arahan dari Pak Samsul. Baik ya. Ya, oke. Semuanya. Ya. Siap.
Ini saya mau mendaftarkan ibu saya berangkat haji, Bu. Oh iya, sebentar ya, Pak. Bapak ya. Isi formulir ini dulu yang jelas. Ya. Silakan Pak diisi. Baik, Bu. Sudah, Bu. Oke, saya cek dulu ya, Pak ya, berkasnya. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Datanya sudah lengkap semuanya. Nanti Bapak tunggu informasi dari kami ya untuk pemberangkatannya. Ini Bapak-bapak, silakan nanti saya hubungi kembali. Ya, terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama, semoga lancar ya, Pak ya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Arman tumben kamu senyum-senyum. Coba tebak, Arman bawa apa nih? Tahu. Nih, Bu, jeng-jeng. Ini loh, Bu, ibu jadi berangkat haji tahun depan. Ini beneran, Arman? Beneran, Bu. Ini kan buktinya. Dan ini udah pelunasan. 3.000 nunggu pemberangkatan tahun depan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Akhirnya, apa yang aku inginkan selama ini jadi kenyataan. Terima kasih Arman ya. Iya Bu. Di perusahaan kita sebesar 3 miliar. Kebocoran? Iya, Pak. Kamu nggak bercanda ini ngomong kebocoran? Lihat penarikan apa? Pak. Hah? Penarikan. Atas nama siapa penarikan? Rekening Arman Sudirja, Pak. Karyawan yang baru itu? Iya, Pak. 3 miliar. Kamu ngapain di situ, kamu? Keluar, keluar, kamu, keluar. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terusannya, di target sudah ada di tempat. Nanti kita tinggal nunggu aba-aba, tinggal nunggu satu orang lagi. Siap, baik, Pak. Persilakan. Okay. Arman, Pak. Ini ada titipan dari bos saya. Terima kasih. Ini, Pak. Saya terima ya. Baik, Pak. Dan kerjasamanya, Pak. Iya. Sudah! Diam! Itu dia! Cepat! Thank you.
Kamu pikir setelah selesai ini dalam penjara, selesai kamu urusan dengan saya? Selesai hidup kamu. Habis hidup kamu. Ingat itu, habis hidup kamu. Arman sadar, dengan membahagiakan ibu bukan dengan seperti ini, melainkan dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Maafkan Arman, Bu. Kini Arman akan menerima akibat dari perbuatan Arman sendiri. Di ujung sore senja ini, Arman tulis surat permohonan maaf kepada ibu. Salam dari anakmu.